Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salat wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Updaters yang berbahagia, alhamdulillah saat ini kita sedang berhadapan dengan sebuah momentum besar yang perlu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apakah itu? Ya adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan bagi kita sebagai seorang yang beriman adalah bulan yang perlu dimanfaatkan betul dengan segala ibadah yang Allah berikan di dalamnya, kelipatan-kelipatan pahala. Updaters yang berbahagia, apa yang perlu kita lakukan ketika berhadapan dengan bulan Ramadan? Yang pertama, kita harus memiliki hati yang bahagia bertemu dengan bulan Ramadan. Jangan menganggap bulan Ramadan itu adalah bulan penuh beban, bulan yang hanya memindahkan waktu makan di waktu malam, yang itu semua sebetulnya bisa dilakukan kapan saja. Yang kedua, kita harus memiliki niat yang tulus, niat yang ikhlas, niat yang baik. Bahwa di bulan Ramadan ini kita ingin melaksanakan ibadah. Ingatlah bahwa ibadah di bulan Ramadan yaitu saum adalah ibadah yang asli yang tidak bisa direkayasa. Boleh jadi orang melaksanakan sholat. Dia melaksanakan sholat, sholatnya sah. Tapi mungkin niatnya yang tidak benar. Tapi ketika melaksanakan saum, tak ada orang, tak ada siapapun yang tahu tentang ibadah saum kecuali kita sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita perlu melakukan amalan-amalan di ibadah saum juga. Apa? Bisa melaksanakan sahur dengan benar, qiyamul Ramadan, tilawah Al-Qur'annya digiatkan kembali. Kemudian yang keempat, bersedekah. Kemudian yang keempat, ini yang paling banyak tidak diingin dilakukan oleh orang. Apa? Taklim, belajar. Bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita perlu memanfaatkan waktu ini dengan belajar. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas dari saum atau ibadah yang kita lakukan. Semoga ibadah di bulan Ramadan ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dilaksanakan dengan penuh keikhlasan dan penuh keridhaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.